Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so saya rasa saya nak berkongsi beberapa perkara dengan anda. Okey, yang pertama sekali adalah apa yang saya tengok sepanjang 3 hari cuti ini, ada satu perkara yang dihebohkan iaitu berkenaan dengan rahsia. Okey, so rahsia pelabur Cina lah. So Chinese, rahsia pelabur Chinese. Okey, yang bagi saya itu dianggap sebagai satu viral lah kalau kata kita ni sebagai trader. Okay, so saya nak kongsikan serba sedikit dan juga saya nak petik daripada satu, ada saya terima gambar daripada satu grup, nanti saya akan kongsi kepada anda. Okay, so yang pertama sekali berkenaan dengan rahsia. Okay, rahsia pelabur Cina. Okay, so tak apa. Bunyi tu macam racist lah. Okay, so bunyi macam racist. Saya tak berapa berminat sangat dengan benda-benda yang racist. Okay, honestly saya beritahu, saya daripada kecil, okay, sampai besar, sampai kerja dan sebagainya, saya banyak berurusan dengan Chinese. Okay, so Chinese-Chinese yang saya kenal, saya rasa tak ada lagi yang racist dengan saya. Okay, even boss saya sekalipun, okay, so even boss saya yang saya tak suka pun dulu tu, pun dia tak racist dengan saya. Dan sekarang saya sangat banyak berurusan dengan Chinese. Okay, so apa nasihat saya? Sekarang ni kalau kita tengok, terlalu, terlalu apa? Diapi-apikan antara Melayu dengan Cina. Okay, terlalu diapi-apikan dekat Facebook, dekat TV dan sebagainya. So nasihat saya, kalau boleh kita ni, okay, jangan resist. Kita ni jangan resist. Mungkin orang Melayu dekat Zimbabwe tu mungkin yang resist lah. Okay, so macam ni, apa yang saya nak kongsi kepada anda adalah berkenaan dengan saya ada tengok satu video tu, dia nak kongsi apa itu rahsia tu lah. So apa yang saya nampak, kalau anda play lah video tu, so apa yang saya nampak adalah sebenarnya itu adalah rahsia. Saya beritahu kepada anda, itu adalah rahsia bagaimana nak meningkatkan fan. Okay, bagaimana nak meningkatkan follower. Sebab mentaliti kita, apabila dengar saja perkataan rahsia, kita nak tahu. Sedangkan rahsia itu tak boleh dibocorkan. Okay, sekali ikut logik, rahsia itu tak boleh dibocorkan. Okay, cumanya macam saya selalu sebut, okay, macam mana anda nak tahu rahsia pelaburan saham? Okay, nak tahu rahsia penggunaan ini, rahsia itu, rahsia ini. Sebenarnya itu adalah selling point untuk menarik minat orang. Okay, so apa yang saya nak sampaikan kepada anda adalah di dalam saham ni dia tak ada rahsia sebenarnya. Kalau kata kita belajar, so kalau tak belajar memang kita tercari-carilah rahsia tu. Even dah belajar pun, kita kena faham. Okay, kalau saya boleh terangkan serba sedikit dalam teknikal analisis. Okay, untuk fundamental, I'm sorry ya. Nah, memang saya tarik diri dululah kalau orang minta saya story about apa ni fundamental. Memang bukan kekuatan saya dekat situ. Tapi kalau teknikal, insyaAllah saya boleh story lah. Okay, so kalau kata logik untuk technical analysis, saya selalu saya pesan, okay, kalau boleh kita kena faham pergerakan dulu. Kita kena faham. Okay, contoh yang anda dapat lihat dekat depan ni. Okay, apa benda ni, contohnya lah nah. So yang hijau itu apa, yang merah itu apa, ini adalah indeks FBM KSCI. Okey, sepatutnya kita kena tahu hijau ni kenapa. Okey, ini dalam keadaan menaik contohnya, uptrend. Merah kenapa? Okey, ini indikator volume. Okey, kenapa ada naik, ada turun, ada hijau, ada merah. Sepatutnya kita kena tahu yang tu dan kita kena faham pergerakan. Macam mana dia boleh naik, macam mana dia boleh turun. Itu kunci utama yang sepatutnya kalau kita main saham, kita kena tahu macam tu. Kalau tak tahu, kena belajar. Terutama kita, kalau tak tahu, kena belajar. Okay, dan tadi, bukan tadilah, semalam saya ada ternampak dan saya nak kongsikan kepada anda. Okay, so kredit untuk saya ambil ini daripada grup Mahir Saham lah. So grup chat Mahir Saham, ini adalah nota Kak Ros. Saya tak tahu lah Kak Ros Upi Ipin ke, saya tak kenal lah. Tapi ini mungkin daripada student Haji Asri, lebih kurang macam tu. So saya tak apa kenal, tapi saya tertarik dengan apa nota yang Kak Ros buat ini. Okay, so saya pernah share kepada student, saya pernah share dekat kelas, saya pernah share, saya rasa dekat dalam video. So apa benda ni? So saya sangat menarik dengan nota yang Kak Ros buat ni. Okay, so siapa yang faham, ini adalah asas untuk kita kenali apa itu support resistant. So dia punya nota tu memang menarik gila. Okay, so saya nak mungkin saya nak
explain sebuah sedikit. Okay. Ini yang minta maaf saya ambil nota ni lah, tapi saya nak explain juga sebab saya nampak menarik, so saya nak explain. Okay, so kalau kita tengok di sini dia buat macam bangunan lah. So dia ada floor, first floor, second floor, third floor, okay, tingkat empat. Nah, so kalau kita berada di bawah, contohnya kita berada di first floor, okay, untuk naik ke second floor kita perlu memecahkan shilling tingkat satu ini. So bila kita berada di tingkat satu ini, okay, maknanya untuk kita nak naik ke tingkat dua, kita perlu pecahkan shilling, okay, di tingkat satu ini. Okay, selalu saya kongsikan sebenarnya dekat dalam kelas, tapi saya nak explain dekat nota ni. Saya tak mau buat nota, saya suka dengan nota ni. Okay, so apabila dia boleh berjaya pecah shilling, maka dia akan berada di level yang kedua, iaitu second floor lah. Okay, automatically apabila dia pijak sahaja di second floor ini, yang tadinya shilling ini tidak lagi menjadi shilling. Okay, dia tak panggil dah shilling, dia tak kata dia pijak shilling, dia kata dia pijak apa? Dia pijak lantai tingkat 2. Okay, so apa yang saya nak terangkan dekat sini, ini dulu sebelum ni bila dia berada di bawah, ini adalah shilling, iaitu resistant ataupun penghalang. Tetapi apabila dia berjaya naik saja di atas, naik ke tingkat 2, dia tak panggil lagi dah shilling. Okay, dia panggil lantai. So dia dah break resistant, break resistant. Okay, so sama juga konsep apabila dia berada di atas. Okay, so untuk dia jatuh ke bawah, mesti dia kena break support. Okay, support sekarang adalah lantai tingkat 4. Tetapi bila dia dah pecah lantai tingkat 4, dia jatuh pergi tingkat 3. So dia tak panggil lagi dah ini lantai. Okay, garisan ni dia tak panggil lagi dah lantai, dia panggil sebagai shilling. Okay, so inilah yang dikatakan support become resistant, resistant become support. Okay, saya nak buat satu penambahan dekat sini. Bukanlah kata nota ni tak bagus, cukup best dah ni. Nah, tapi saya nak bagi satu perumpamaan lagi. Okay, so andai kata dekat sini adalah, sorry, dekat sini adalah lantai. Okay, jika, okay, jika katakan ini warna merah, leceh gila kan buat nota macam ni, tapi tak apalah. Sorry, lama tak buat, dia pening. Okay, okay, jika, okay, kalau anda tengok dekat sini hanya kaki saja yang jatuh. Ini siapa yang, ini deep sikit lah, deep sikit. Okay, kalau anda tengok kaki saja yang jatuh, badan tak jatuh. Ini kita anggap sebagai support. Okay, kita anggap ini sebagai support. Jika kaki saja yang jatuh, konsep dia pergi dekat orang tadi tu lah. Ha, yang ni dia jatuh semua sekali badan. Okay, dia jatuh semua sekali badan. Tu yang dia jatuh tu. Aha, nah, pandai lukis, cantik. Okay, so ini konsep dia jatuh kaki saja. Okey, manakala badan tertinggal lagi ke atas. Secara logiknya, kalau anda tengok, susah ke? Senang ke susah dia nak turun? Okey, senang atau susah dia nak turun ni? Sebab dia masih ada body yang sangkut dekat support ini. Sebab tu saya selalu pesan kepada student ataupun dalam video sekalipun, saya ada bagi tahu bahawa untuk nak tahu satu-satu counter itu, okey, dia betul-betul break support ke, betul-betul break resistant ke, adalah tunggu dia close. Tunggu dia close. Cerita dia dekat sini, memang dia dah turun tadi di bawah support, tapi dia naik balik dan close di atas support. Bermakna counter ni selalunya dia akan jadi strong balik. Okay, dia masih strong. Sebab apa? Logiknya, senang cerita lah, ada orang jaga lah. Nah, selalunya ada orang jaga. Kalau counter tu ada volume, InsyaAllah orang tu dia akan jaga, tak bagi break support. Sebab apa? Logiknya kalau break saja support, orang akan jual. Okay, so next day orang akan jual. Itu je cerita dia. Okay, so sedikit penambahan saya nak bagi. Ini memang saya pun cikgu, saya tak ajar. Okay, ini lebih kepada saya praktik sendiri. Nah, saya kongsi. Ini bawah rahsia. Okay, saya kongsi kepada anda. Okay, saya beritahu saya. Kalau nak memastikan satu-satu counter itu break resistant atau break support, saya pastikan dia close dulu. Tapi ada orang tanya saya, contohnya kalau close-close jadi macam ni. Apa? TRC kot. Kan?
Sorry ya, saya bukan lupa tapi apa pun tu coronavirus. Okey, contoh macam ni. Kalau nak biarkan close, ada orang suka suka tanya soalan ni memang sangat-sangat saya selalu terima lah. Okey, sebab saya bagi reason tunggu close. Ah, so orang akan tanya saya, kalau kata close-close memang kat bawah, makin turun makin ke bawah. Macam mana? Okey, so saya ada dua jawapan lah. Yang pertama sekali, saya kata memanglah ini support dia. Ah, yang belakang-belakang ni jangan tengok lah. Tengok dekat ni saja dulu. Saya kata memang 515 ini support. Okey, bila dia close di bawah 515, baru kita jual. Ah, kalau close bawah macam ni, orang kata macam mana? Ah, so saya ada dua jawapan. Yang pertama, tak apalah dia close. Ini support pertama. Kita kena faham dia ada lagi support yang kedua. Okey. So, dia tak close kan di bawah support yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya bukan nak bagi jaminan lah. Tapi saya selalu memang saya kongsikan kepada orang. Okay. Dalam 100 counter, okay, yang kita pilih, counter tu memenuhi kriteria. Okay. Terutamanya counter yang uptrend. Okay. InsyaAllah, dalam 100 counter, satu je yang akan jadi macam ni. Itu apa yang saya katalah. Maknanya saya tak bagi jawapan yang spesifik lah. Kata tak turun lah, jangan risau. Saya pun tak wani kalau nak kata macam tu. Okay, sebab ada yang turun. Bukan tak ada yang turun. Mendadak turun ke bawah tu. Bukan tak ada. Ada. Tapi insyaAllah jika pemilihan counter yang tepat. Okay. Dengan keadaan volume yang sesuai dan sebagainya. Memang counter uptrend. Kebiasaannya kalau dalam 100 counter tu insyaAllah akan berlaku perkara tu. Satu atau dua sahaja. So jangan risau. Okay, so kredit lagi sekali untuk nanti saya kongsikan kepada anda satu grup sahabat saya iaitu Mahir Saham. Okay, kalau anda nak join dia punya grup, saya rasa search sahaja mahirsaham.com. Okay, nanti saya kongsikan link channel. Sorry, dia bukan channel lah, dia grup. Boleh chit-chat kat dalam tu. Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi.